Suasana rumah duka Ivan Gunawan, meninggal karena sakit jantung. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah semua ini adalah rencana yang terbaik dari Allah. Kamu harus bisa mengikhlaskan dan menerima kepergian beliau dengan segera ketabahan serta hati yang lapang. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk mengambil serta memberi sesuatu dari hamba-hambanya. Sebab segala sesuatu tersebut hanyalah titipan saja. Semoga kamu diberikan kesabaran serta ketabahan atas kepergian sosok yang kamu sayangi. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita, walaupun sebenarnya ia lebih dekat dari segala yang dekat dengan kita. Siapa yang tak kenal dengan Ivan Gunawan? Tentu saja hampir semua orang tahu siapa dirinya. Ia dikenal sebagai desainer sekaligus presenter ternama tanah air. Ia bahkan memiliki program acara sendiri yang dibawakan bersama Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, dan Wendy Cagur. Namun belakangan ini duka mendalam tengah menyelimuti presenter kondang Ivan Gunawan. Diketahui, ayah Ivan Gunawan yang bernama Bambang Cahyo Gunawan telah meninggal dunia pada hari Minggu. Ivan Gunawan mengaku tidak ada firasat apapun sebelum ayahnya meninggal. Sebelum meninggal, ayah Ivan Gunawan juga sempat makan bersama keluarga. Ivan sendiri mengatakan bahwa ayahnya sempat mengeluhkan sakit mah sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan sekaligus memeriksakan jantungnya. Setelah sampai rumah sakit, jantungnya diperiksa baik-baik saja. Setelah pulang dari rumah sakit, ayah Ivan masih mengeluhkan sakit sehingga dibawa lagi ke rumah sakit. Tetapi sesampainya di rumah sakit, sang ayah sudah meninggal dunia. Ivan juga mengatakan bahwa ayahnya memang memiliki riwayat penyakit jantung. Jenazah almarhum ayah Ivan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.